Ini lihat, udah dibukain YouTube, malah bekelan. Cipta bang. Itu mainan anak kecil. Anak cewek pula, kamu anak cowok, mainnya bekel. Tapi kan bolanya bola basket, Bram. Gimana pun, namanya tetap bekelan. Kalau cowok, itu jangan main bekel. Lalu main apa? Lompat tali. Kau dulu bermain lompat tali, Bram? Enggak, kalau aku biasanya main pasaran. Oh, kok sebagai penjual begitu? Iya, kan dari kecil sudah dididik bagaimana cara berbisnis. Buka restoran, gitu Ju. Main pasaran itu bisa mendidik anak kecil buat belajar bernegosiasi. Tuh, nanti kita jadi tahu harga-harga barang. Kalau kita misalnya beli apa, mau dijual berapa, ambil labanya berapa persen, udah belajar dari kecil. Waktu kecil kau menjual apa, Bram? Daun-daun gitu, Ju. Nanti bayarnya pakai kreweng. Kreweng itu apa, Bram? Kreweng? Kreweng itu pecahan genteng yang biasa ditumbuk sama Parwoto buat sikat gigi. Mana ada yang beli, Bram? Ada. Sesama anak kecil waktu itu. Beuh, laris manis. Oh, pangsa pasar kau anak kecil? Iya. Memang segmen pasaranku itu dulu buat anak-anak di bawah 4 tahun. Kalau semisal ada yang usia 12 tahun begitu? Nggak boleh beli. Kan kita pasang tulisan. Apa itu? Umur maksimal 7 tahun. Biarpun masih ada hubungan saudara, tetap nggak bisa, cu. Yang penting umurnya harus di bawah 7 tahun. Itu kok selalu berjualan, Bram? Iya. Malah, teman-temanku, cu, pada minta member. Umur 4 tahun, aku jualan pecel-pecelan gitu, cu. Itu bahannya dari rumput-rumput gitu, diulek-ulek. Nah, tahun kedua, udah nggak pakai rumput lagi. Meningkat. Bahan bakunya ambil dari pohon anggreknya mama. Itu harganya lebih mahal. Bunga anggrek kamu jadikan pecel, Bram? Iya, kan namanya jualan harus ada peningkatan mutu. Masa mau jualan gitu-gitu aja? Kau sempat membuka cabang tidak? Ada. Kebetulan ada yang juga mau belajar main pasaran dari TK sebelah. Nah, kamu ingat Adit kan? Adit kawan kau dari Jakarta itu? Iya, dulu kita belajarnya bareng-bareng. Oh, kalian mitra kerja? Iya, dari umur 4 tahun, cu. Bayangkan, sekarang dia udah usahanya oke banget. Dari mulai jualan mebel, mobil, sampai penyalur babysitter. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bermain pasaran? Kan maksimal 7 tahun, cu. Oh iya. Udah nih, lihat nih. Kok membuka YouTube? Iya. Sedang menonton apa, Bram? Nah, ini nih, 3 DJ yang besok mau konser di Indonesia. Rame kali tuh konsernya. Beuh. Bisa dibayangin, cu. Yang nonton bisa ribuan orang. Wah. Tuh. Seru kan? Lampunya luar biasa ini. SHM. Ini dari negara mana, Bram? Ini dari Sleman. Sleman House Mafia. Lagunya di mana-mana udah diputer, cu. Ini salah satunya. Ada lagu yang lain tidak, Bram? Ada. Sebentar. SHM. Nah, yang ini Bram. Ya udah diklik aja. She says she likes my work, but she wants these AP. Bram, tadi kan bukankah ini lelaki semua begitu? Iya, 3-3-nya cowok. Yang lain? Yang gimana maksudnya? Maksud aku yang si lain 3 ini begitu. Oh, yang cowok campur cewek? Bukan. Ini kan lelaki semua. Bagaimana kalau kita menonton yang bukan lelaki semua, Bram? Oh, cowok, terus ada kalkunnya. Bukan, tetap manusia, tetapi bukan lelaki. Cewek. Nah, kau bukakanlah yang ada wanita-wanita begitu, Bram. Maksudnya, nyanyi-nyanyi cewek gitu? Bitu. Ada. Maksudnya kayak girl band gitu kan? Ah, itu. Bram, kalau Ismi Aziz itu ada girl band-nya tidak? Itu siapa, cu? Ismi Aziz. Penyanyi, Bram. Waduh. Mama aku mempunyai kasetnya. Aku belum lahir, cu.
Ya sudah, yang girl band saja, Bram. Nah, kalau girl band, aku ada satu yang aku suka banget. Apa? Nih, posternya aja aku punya. Kok digulung, Bram? Kenapa tak kau pasang? Sayang, ntar kusut. Oh iya. Wah, ini cantik-cantik sekali, Bram. Apakah ini dari Indonesia? Dari Jepang, Cuk. Oh, Jepang? Iya. Namanya apa? Ebisu Muscats. Ebisu Muscats. Kau carilah di YouTube, Bram. Ketik sendiri. Terus di search. Ebisu Muscats. Wah, ini Bram. Ini Bram. Ayo kita tonton. Aku udah nonton banyak banget tuh. Semuanya udah aku tonton. Tuh, ceweknya aja ada 25 orang nyanyi bareng. Hah? Berarti Mim bagi suara sampai 25 begitu? Iya. Oh, berarti mereka adalah kur. Iya. Tapi gak sekedar kur. Lalu? Karena mereka juga ngedance, jadi namanya bukan kur, tapi gerak dan lagu. Oh iya, Bram. Mereka melakukan tari modern. Wah. Ini seperti butet ya, Bram? Ya enggak lah. Kasian banget nyanyinya disamain sama butet. Butet cantik banget. Mereka emang cantik banget, butet kan enggak? Oh iya. Cok. Bram. Siapa sih? Tak tahu lah. Kamu ada janjian? Tak ada. Bram. Kok tahu nama aku? Cok. Hah? Apakah ini salah satu dari girl band itu, Bram? Woi. Oh, aku tahu. Pasti yang gedor kamarku ini Ismi Aziz. Apakah kau Ismi Aziz? Hmm, kau jadi cowok ya? Apakah kau penyanyi? Hmm? Bram, siapa Bram? Gak tahu, Mystery Guest. Mystery Guest? Hmm? Apakah Anda suka bermain tenis? Bisa ya, bisa tidak. Cucu, tanyain. Dia bisa main bekel enggak? Oh, iya. Apakah kau bisa... Kok bekel, Bram? Kan biar ketahuan dia cowok apa cewek. Oh iya. Apakah kau bisa bermain bekel? Ya. Bisa, Bram. Berarti cewek. Wah, klunya semakin jelas. Apakah kau bisa bermain pasaran? Ya. Wah, Adit. Oh, Adit betul. Pasti Adit. Kau yakin, Bram? Yakin. Atau akan ada pertanyaan lagi? Gak usah. Satu-satunya di daerah sini yang pernah main pasaran cuma Adit doang. Baiklah. Semoga memang benar Adit. Gimana, Cuk? Kita kunci jawabannya? Kamu yakin tapi kan? Iya. Feelingmu gimana, feelingmu? Ya sebenarnya sih masih ingin bertanya. Tapi... Yakin gak? Iya, yakin. Adit. Jangan nyesel ya. Adit, betul. Yakin? Yakin. Kalau jawaban kamu salah, Cuk. Kamu nggak bisa pakai WC selama seminggu. Aduh. Apa satu pertanyaan lagi? Iya, satu pertanyaan lagi. Apa? Apakah kau Adit? Tidak. Wah. Bukan berarti. Wah. Lenggang mengora, menarik hati serentak. Hai, siapa dia? Pertanyaannya udah habis, gak boleh nanya lagi. Bagaimana kalau call a friend? Yaudah, kamu telepon teman kamu ya. Baik. Halo? Halo? Jadi ceritanya begini. Kan ada yang mendodok kamar. Kita tak tahu siapa dia. Kan namanya juga Mystery Guest. Mystery Guest itu bisa bermain pasaran. Bisa bermain bekelan. Tapi dia bukan Adit, Bram. Oh. Menurut kau, dia itu siapa, Bram? Terima kasih, Bram. Belum, Cuk. Oh. Sempat kepikiran kalau orang itu pasti Pak Kos. Tapi kalau Pak Kos kan nggak main pasaran. Dia kan mainnya pacaran. Siapa ya? Masa kamu nggak ada bayangan, Cuk? Sebenarnya sih aku sempat terlintas itu adalah dokter Tanggap Sasmito. Tetapi kan dokter Tanggap Sasmito tak bermain bekelan.
Dia kan dokter kecil, Bram. Iya ya. Woi, ini rat dibuka ini piye? Itu suaranya. Itu kau dengar, kau dengar. Dengar, dengar. Coba, coba. Coba diulangi lagi. Ini kok rat dibuka ini piye? Siapa ya, Bram ya? Iya, aku juga akrab sama suaranya. Cah. Dia manggil Cah. Cah. Berarti orang Jawa. Si Bintar, kita tunggu clue selanjutnya. Bram? Loh, kok dia tahu namaku? Cok! Loh, kok tahu namaku juga? Siapa lagi? Kita dibuka kita. Tuh kan? Itu bahasa apa, Bram? Jawa. Gedang dibuka gitu. Aku tahu. Siapa, Bram? Pasti Mbak Ratna. Blam, Mbak Ratna itu bukan laki-laki, Blam. Oh, kamu udah tahu? Yakin? Sudah. Aku sudah melakukan pengecekan. Aku lihat KTP-nya. Oh, kirain pengecekan yang lain. Cah! Woi! Ini Parwoto, buka iyo! Tuh, Cuk. Hah? Dia ngasih clue. Tapi aku rasa itu jebakan. Apa itu? Tadi dia bilang namanya Parwoto. Ah, mana mungkin dia dapat foto? Gak mungkin banget. Nah, dibuka ini lo. Tapi jelas dia orang Jawa. Betul. Logat-logatnya sih dari Klaten. Tapi kan kita gak punya teman dari Klaten. Loh, Blam, ada Blam. Siapa? Parwoto. Tapi kan suaranya gak gitu. Oh iya. Masa Parwoto main bekel? Apakah betul itu Parwoto? Ya. Oh iya tuh. Betul. Apakah kau teman kami? Ya. Apakah... Hei, apa sih ya? Kayak dibukai. Dan bagaimana kalau kita buka saja pintunya? Yakin? Iya. Ya udah kalau gitu kita buka aja. Loh, kau sudah asli, Bem? Lagian ngapain pakai telepon? Kan kita ada pada depan. Ya kan, bukannya tadi call of friend. Oh iya ya. Ya, Bram, kita buka. Yuk. Siap, Bram. Siap. Berdoa dulu. Oke. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Cah, buka gitu. Cah. Cah, buka gitu, Cah. Bram. Cok. Lagi berdoa. Berdoa selesai. Bini siksi kau. Iya, bikin gak kusuk aja nih. Oke, Bram, kita buka, Bram. Ya. Siap, Bram. Siap. Tanganku atau tangan kau? Kamu aja. Oke. Kita hitung sampai tiga. Kita hitung bersama-sama ya. Oke. Tiga. Tuh kan, bener kan? Parwoto Sardi. Parwoto Sardi. Aku kan udah bilang. Orang Jawa, siapa lagi? Iya, Klaten pula kan? Klaten, manggilnya Cah. Nah, betul. Yaudah kita nonton di YouTube lagi. Ini kok ditutup ini loh. Cah? Cah? Blam? Kenapa? Kenapa kau tutup tadi, Blam? Loh, kan udah terjawab. Biarkan dia masuk, Blam. Ngomong dong. Cah? Masuk, Bar. Kedung apa toh? Nonton YouTube. Lagi mau kok ditutup meneh? Ya kan tadi cuma tebak-tebakan nama Icu. Yang ngetok pintu siapa. Terus? Jawaban kita tadi salah ya? Betul, Bram, Marwoto. Oh iya, betul. Dan kok ditutup meneh? Ini kan udah terjawab. Oh. Kedung apa toh? Buka lawang kok suwi. Mesti ngopo-ngopo lagi. Bukan, maksudnya itu kan... Padunnya aku rentok ngerti. Adrenalinnya kan ada di situ. Adrenalin apa? Biar kehidupan kita tuh di kos-kosan ini gak bosenin. Betul. Penuh misteri. Mesti delik ke. Delikin apa? Delik ke sesuatu. Gak ada. Gak ada, masa kehidupan kita kuliah, kampus, YouTube. Kuliah, kampus, YouTube. Iya, masa gak ada tebak-tebakan nama teman? Coba, aku tebak umurnya Bram berapa coba, Wot? 17. Betul, Bram? Salah. Tuh, kan? Berapa coba, Wot? 22. Betul, Bram? Betul. Tuh, kan? Kan ada adrenalinnya di situ. Ada penasaran-penasarannya gitu, Par. Sik, penasaran sebelah ngendi, toh? Ngomong takon umur, loh. Coba.
Kamu tahu nggak berat badannya Icu? Dijawab dalam waktu 2 detik. 103. Salah. Jopiro. Tuh kan kamu penasaran kan? Itu yang bikin greget hidup ini. Emang bobotnya Icu aku ra penasaran. Tapi kan kamu nggak bisa jawab. Lara tahu tika Dani yuk. Coba kamu nanya. Cuk, bobotmu berapa? Tuh, penasaran kan? Coba sekarang, nama bapak kandungmu siapa? Pak Sardi. Tuh, kan salah kan? Loh, bapakku Sardi. Salah. Kok salah? Kan sampai sekarang masih jadi misteri. Loh, bapakku Sardi. Ini mau pertanyaannya kan? Durung dijawab. Pertanyaan apa? Bobotnya, Cuk. Cuk, janjarnya bobotmu piro toh? Tuh kan, Cuk, penasaran. Ya, rahasia, Wot. Loh, toh, karo koncowe rahasia-rahasiaan. Maksudnya, supaya aku penasaran dan mencari jawabnya sendiri begitu. Lah, poyo aku kudung gowo timbangan mrene njuk icuk kon munggah. Ya kan nggak boleh maksa juga, Pak. Sesama temen itu harus saling pengertian. Kalau temennya nggak mau, jangan dipaksa. Loh, orang maksa omong takon kok. Ya kalau bawa timbangan ke sini kan berarti kan secara nggak langsung maksa temen. Nggak boleh gitu, Pak. Ya, aku minta tolong. Cuk, tolong timbang badanmu biar aku tahu. Nanti kalau ada kasus, ada kejadian apa-apa, ditanyain sama polisi kan aku bisa jawab. Ya kalau minta tolong kan kalau orangnya sempet, kalau dia sibuk. Kamu udah capek-capek bawa timbangan, ya ini lagi ke kampus. Lagi banyak tugas kuliah, gak sempet nimbang badan. Ayo. Ya pas kalau di rumah, no. Kan rumahnya di Medan. Maksudnya pas di kos. Kau kok posesif sekali dengan aku, Wot? Alah, kadar pengen ngerti bobotnya piro, weh. Alah. Tak kau lihat, si buah adrenalin sudah mengalir di paru tubuh, Bram. Iya, padahal kan pertanyaannya privacy banget. Itu pertanyaan yang sama. Kayak kita kalau nanya ke cewek, umurnya berapa? Kan pamali tuh. Oh iya. Bram, umur kau berapa? Kan pamali. Kan cewek, Bram, yang pamali. Kalau cowok nggak apa ya? Tak apa. Umur kau berapa, Bram? Emang kenapa sih? Cuk, bobot mpiro. Pamali. Kok pamali? Jaremu sing pamali umur cewek. Kalau berat badan cowok kan enggak. Tapi aku tuh tadi bila tanya kepada Bram kok tak menjawab. Aku pas tadi nanya jawab kok. Berapa? Kamu penasaran? Lah ini mumpung ada orangnya mau nanya langsung. Mungkin cuma sekedar nanya saja. Itu biar langsung otentik gitu loh datanya yang kamu dapat itu otentik. Otentik dan terklarifikasi. O-T-E-N-T-I-K D-A-N-T E R KLA RI F I K C. Itu bacanya apa, Wut? Yuki mau. Gowo, Cuk. Diendang takon. Atau tak usah tanya aja lah. Boleh ngomong takon lho. Bocahnya cedak. Tak usah saja sepertinya. Yuki saku sing takon. Katanya kok sudah dapat usianya. Lah aku kita kon bobotmu piro. Emang ada masalah apa sih? Tanya berat badan. Embuk kuwi. Omong berat badan ora dijawab. Kau tak apa kalau aku tak menjawab? Yo jane ra apa-apa. Ben ngerti wae ngono iki lho. Maksudnya nek ono apa-apa kan aku iso jawab. Ya sudah kalau begitu. Jane piro to? Ku bintenya kepada aku mulai dari bobot. Pasti akan merimin-merimin ke hal yang lain pasti. Sipil di tinggi badan, lingkar pilut. Si lalu mulai dari hal-hal kecil. Loh, itu berat. Yowes ratakon meneh. Enough. Yowes ratakon meneh. Enough. Yowes aku ratakon meneh.
disket ya. Kau? Ya? Ngapain juga pakai disket? Gak bisa juga dimasukin ke laptop. Flash disk bisa tidak? Bisa. Oh, tahu gitu aku menggunakan flash disk saja. Kamu ada? Ada. Mana? Nih. Ini adalah flash disk yang sangat-sangat sophisticated, Bram. Kenapa? Nih, bisa diputar-putar, tuh kan. Wah, bentuknya babi. Itu, ini pantatnya. Ini dong apa tuh, Cah? Ini mau download YouTube. Apa gue? Video. Oh. Eh, Cuk. Ya? Bebutmu mau piro sidone? Bram? Cuk. Bram, ini disiap di sini saja, Bram. Kok nggak muat? Loh, itu isinya dihapus saja, Bram. Udah, tetap nggak bisa muat. Yang di folder-folder itu? Udah aku hapus semua. Yang video-video? Video apaan? Gak ada video. Oh, yang ini? Yang tugas-tugas kemarin itu? Udah. Kok tak masuk? Ini kapasitas flash disknya berapa emang? 16 mega. Ya nggak muat. Loh, video ini berapa? Satu video aja 20 mega. Ini ada 16 video. Ya sudah, berarti satu video saja. Tak sampai selesai tak apa, Bram. Ya nggak bisa, Cuk. Kudu semuanya. Kau punya flash disk tidak? Ada. Pakai punya kau saja? Yaudah. Nih. What? Apa? Kau mau download juga tidak? Gua apa? Ini video-video. Video klip. Udah. Aku disetel neng di. Di komputer yang ada di Petbus itu, what? Wah, nanti berisik malah dimarahin. Moh. Kalau di Petbus mending browsing-browsing di Facebook aja. Loh, kau mau mencari apa? Ya siapa tahu aku dapat informasi tentang berat badanmu. Kok kau begitu dying sekali untuk mengetahui bobot aku? Enggak kok, cuman pengen tahu aja. Nanti kalau ditanyain siapa kayak Pak RT, Pak Lurah, kayak Pak Camat, Bapak Kos, aku bisa jawab. Kau bisa sampai dengan Lurah, Camat segala? Kau mengancamku ya? Bobot kali kau. Enggak, nanti kalau kamu mati, tiba-tiba mayatmu ditemuin di selokan, ditanyakan data-datanya. Iya, Cuk. Dan berapa? Itu kan aku bisa jawab. Iya. Nanti kan kita juga tahu. Nanti ambulansnya yang kapasitasnya berapa ton. Nah. Itu. Makanya dari tadi aku nanya. Bram, what? Kalau aku mati, biar arti di samping kananku ada bangkai kalian berdua. Bublet kali teman-temanku ini. Kok iso? Kan satu pilih satuan. Satu mati, semua mati. Enggak. Kalau aku, udah kamu duluan enggak apa-apa. Jadi aku bisa mempersiapkan yang lain. Cita-cita, harapan-harapan yang belum tercapai dari kamu itu bisa tak penuhin. Kan kasihan mamamu nanti kalau nanya-nanya. Berarti kau akan menikahi Butet. Menurutmu itu harus dilakukan apa enggak? Tak usah, Wood. Ya enggak. Yang lain aja. Betul, kasihan kau nanti. Udah selesai nih downloadnya. Ini ada berapa video, Bram? 3/4. Loh, kok 3/4? Nggak muat. Di flash disk kau ukurannya berapa? 16 giga. Tak muat juga. Nggak muat. Ini ada 14 video klip nih. Wah, banyak sekali, Bram. Harusnya bisa 25, cu. 14 video itu sama semua. Beda-beda. Kan lagunya macam-macam. Oh iya. Ini yang Sleman House Mafia tadi ada, Bram? Ada. Yang cewek-cewek? Ada. Ada yang keajaiban-keajaiban dunia tidak? Ada. Yang lucu-lucu, Bram? Ada. Yang tabrakan-tabrakan? Ada, semua ada. Bram, yang 3GP ada tidak? Gak ada. Ya. Mengenapa? Ini Papa Jahat ini apa? Oh, itu video penyiksaan, penyiksaan diri. Ini ada filmnya juga kok. Hah, filmnya apa, Bram? Film horor Indonesia. Oh, soundtracknya ini. Filmnya judulnya apa? Robohnya Ranjang Kita. Wah, ambrul. Cuk. Iya? Bobot mimpir atau? Bram? Cuk. Bram? Apa, Par? Kau yang ngerti bobotnya, Cuk? Nggak tahu. Masa orang dikandani ngono? What? Kau pingin mendapatkan video yang berbau-bau tentang lagu-lagu Jawa begitu? Murah, bobotmu wae piro. Lep, sepertinya kita harus mengalihkan perhatiannya dia. Ah, gimana? Kalau kita bikin planning aja.
Buat bulan depan. Bulan Januari. Iya, nonton SHM. Mereka kan konser di mana, Bram? Di Sleman. Di Jakarta. Hah? Kok serius, Bram? Serius. What? SHM akan konser di Indonesia, what? Di Jakarta, what? Oh, berapa? Tiketnya? Itu... Bukan. Bobot mungkin lo. What? Ini SHM. Iya, iya, ngerti. Sleman. Sleman. House. House. Mafia. Mafia. Itu akan konser di Indonesia. Kapan? Hah, bulan depan buat Januari. Ora, pertanyaanku ini kapan? Kue ngandani aku bobotmu piro. Pariwoto, pariwoto. Januari. Nah, iya betul. Kita harus menonton itu, Wot. Aku adalah fans yang luar biasa dari Sleman House Mafia. Terus piro? Tiketnya? Tutu, bobotmu gilo. Ditakon tiket maura dijawab. SHM atau Sleman House Mafia itu akan konser di Indonesia dan pasti akan sangat-sangat sophisticated. Jangan sampai kita melewatkannya. Bukan begitu, Bram? Iya. Si? Kita pesan aja tiketnya. Tuh. Nah, iya aku ngerti. SHM. Mainnya Januari. Nah. Neng Jakarta. Nah. Terus kudu golek tiket. Ya. Nah, wes piro. Tiga aja. Orang iya. Bobot lagi loh. Duh. Kok bobot lagi? Bobot kali pada foto ini. Yaudah, buruan aja pesan tiketnya online. Sekalian pesan tiket pesawat. Nanti kita menginap di mana? Gampang kan, di hotelnya mamah bisa. Ini Jakarta ke hotelnya mamamu toh? Mayan, ada 16. Oh, bagus nginep kono wae. Iya. 16 hotel belum? Iya. Satu area begitu? Enggak, bisa-bisa. Berarti kita di sana 16 hari? Kok 16 hari? Lu kan pindah-pindah, Bram. Gak usah. Kita cari yang terdekat sama lokasi acaranya aja. Yo, ben iso ngerasa ke kabeh toh, Bram. Mumpung di Jakarta loh. Gak usah. Nginep di satu hotel, nanti kita jalan-jalan aja. Larang, po? Gratis. Loh, gini gratis. Bosen, Par. Nggak apa-apa, pindah-pindah. Nyobain mumpung di sana lah, Bram. Ya udah. 16 ya? 16. Jadi dipasin di tengah-tengah. Jadi kita berangkat 8 hari sebelumnya, nonton konser. Habis itu 8 hari berikutnya kita nginep pindah-pindah. Setelah konser? Iya. Oke juga. Tapi beneran itu. Beneran? Gratis. Gratis? Nggak bayar. Enggak. Emang berapa tuh? Paling yang kamar superior 3 jutaan semalam. Wah, larang yo. What? Apa? Kau tak ingin tahu berapa berat badanku? Cari SHM. Oh iya.
There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories are on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Bareng Ejo, ayo kita berdua. Up on a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry. Wot, kenapa kau tak menyanyi, Wot? Iya nih, Raisa. Kenapa gak bisa, kan tinggal lihat liriknya. Boilah aku melintir, Bram. Ya elah, nanti kalau kita nonton konser, kan gak seru kalau gak nyanyi bareng-bareng. Betul, masa kau nanti akan diam saja? Iya. Wow, bengok-bengok lah, wes. Ya bengok-bengok, tapi kan harus berirama. Coba, don't you worry. Don't you worry. Don't you worry, don't you worry, child. Begitu. Don't you worry, child. Bisa tuh? Bisa. Bisa. Bagaimana kalau kita coba bertiga? Ya, bertiga aja. Yang don't you worry ya? Ya. Satu, dua, tiga. Don't you worry, child. See, heaven got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Bagus kan? Bagus. Sleman House Mafia kan ada tiga orang. Iya. Ada Sebastian Ingrosso, ada Axwell, sama Steve Angelo. Wih, siapa Bram? Itu DJ. Bertiga. Oh. Itu Sleman House Mafia. Oh. Nah, teman-teman, bukankah kita ini juga bertiga? Oh iya. Bagaimana kalau kita juga membuat tandingannya? Iya, apalagi suara kita juga bagus-bagus. Bagusan kita malahan. Itu. Kamu jadi siapanya? Aku jadi Angelo, Angelo. Aku jadi Sebastian Ingrosso. Kewut? Gak usah dia. Tak apa, Bram, supaya bisa beli tiga beli sama-sama. Kau beli siapa, Wot? Ya, kari si Cito terserah, Sopo. Berarti Axwell. Axwell? Ya. Halo, Ax. Halo, lo. Kok lu? Kan Angelo. Panggil saja Angel. Oh iya. Halo Bas. Kok Bas? Emang namanya Baskoro? Itu tadi kan? Bas-bas apa itu loh? Sebastian Ingrosso. Halo Ros. Halo Will. Will, nama kau siapa? Lengkapnya. Iya. You know me so well. Bukan, Axwell. Nah, sekuilah Will, Will, Willah. Bagaimana kalau kita menggunakan nama kita saja? Oh, jadi bukan Sleman House Mafia? Bukan. Kita buat tandingannya. Tandingan dari Sleman House Mafia. Bagaimana kalau Medan House Mafia? Jangan, skupnya terlalu kecil. Berarti MHM. Iya. Disebutin juga nggak enak. MHM. Gimana kalau KHM? Apa tuh? Klaten House Mafia. Kami bukan dari Klaten, Wood. Iya, mending yang internasional. Tapi kan aku dari Klaten. Mafianya nggak pakai F. Pakai apa? P. Berarti? Klaten House Mafia. Kurang garan, Wood. Yang internasional. Yang seperti bule-bule itu. Belakangnya kasih R. Apa? Klaten House Mafia. Rrr. Kan garang. Maksudnya supaya namanya bisa dikenal di seantero Jakarta Raya begitu. Sleman, Sleman, Sleman. Apa yang mirip-mirip dengan Sleman ya? Sleman. Pokoknya nama, berarti kan kalau Sleman nama daerah.
Bitul. Berarti kita juga harus kasih nama daerah di depan. Semarang. Yang internasional, Par. Surabaya. Tolong jelasin, Cuk. Kau tak ingin tahu berapa berat badanku, Wut? Enggak. Pilih satu kota, Cuk. Di luar negeri. Yang awalnya huruf S juga. Skandinavia. Panjangan. Wah, aku tahu. Apa? Zimbabwe. Itu Z, Par. Itu lucu juga, Bram. Zimbabwe House Mafia. Kepanjangan. Apa ya? S. Sleman. Yang rada Eropa-Eropa gitu. Swedia? Nah, Swedia. Swedia House Mafia. Jangan, kita kan ceritanya orang Swedia, berarti akhirnya ish. Swedish. Oh, Swedish. Iya. Gimana? Setuju enggak? Swedish House Mafia. Namanya lucu itu namanya. Kita pura-puranya orang Swedia. Padahal sebenarnya kita orang Jogja. Oh, supaya lebih internasional begitu. Gimana? Baiklah, berarti kita memakai nama Swedish House Mafia. Iya. Sebagai pelesetannya Sleman House Mafia. Betul. Oke, teman-teman. Berarti, mulai tanggal ini, kita canangkan bahwa kita adalah Swedish House Mafia. Saya Swedish. Saya House. Saya Mafia. What? Mafia, what? Oh, Mafia. Betul. Ya. Saya Swedish. Saya House. Saya Mafia. Kami dari Swedish House Mafia. Bobotmu berapa?